Sekarang kita buka halaman kedua Pustaka Busporhas. Kita akan lanjutkan belajar membaca apa yang tertulis di pustaka ini. Diawali dengan kata na. Mi, na, mi. Na, di. Na, mangguru. Na, di. Ini kemungkinan pu ya, seperti su, tapi kalau sudi-sudi kayaknya tidak nyambung artinya. Sepertinya ini pu, pudi, pudi. E, u, na. Sebenarnya ini agak ganjil kalau dibuat u seperti ini. Dan saya juga tidak mengerti apa arti euna di sini. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika Anda paham arti euna di sini. Kita lanjut baris kedua. Lupa, lupa di podani. Rabu. Ni. Amang Boru. Jadi Amang Boru. Sepertinya ini Amang Borumu. Jadi dari sini Amang Amang Borumu. Guru Ba. Sini terakhir ba, kita lihat baris ketiga. Jadi guru ini ba, tapi di sini diawali dengan anak surat i, artinya guru bisa, bisa ni aji hatani. Aji, ama, di sini umangsi, di sini ha, umangsi ha, kita lihat di baris keempat awalnya, sini ada no sama dengan pangolat, artinya umangsi hon, ini hon, ma. Di ho ale amang mangulak. Ini seperti ini salah dihapus, bikin nggak ini tongon, tongon. Di sini no rumah Pitura. Apa artinya rumah Pitura? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Masih laon. Masih laon. Sini humangsi. Humangsihana. Normalnya ini humangsihon, tapi sini tidak ada pangolat atau dengan O. Humangsihana. Ini seperti tergores dia. Omang siha nama diho. Di sini ada dua A. A amang. Mangulak. Di mangsi tulangmu. Guru mamotan, tongon tano libu, na
Ini nadara. Kita lihat di baris berikutnya. Sini nadara terakhir. Sini ada O sama pangolat, nador. Berarti sini dara ini kita baca nador. Sini nador. Nador sani. Adung di ari. Matorang di bae. Sini apakah ini na atau pu? Ini akan meragukan ini, tapi kalau hanya baris satu baris di sini sama ini ada seperti bulatan seperti bu. Tangkap ini pu. Di bae pu. Sini ji artinya puji. Ini por. Por juji. Jadi ini por juji. Sia siabur. Siaburabur. Jadi por juji siaburabur. Sini su mu. Di sini dahon artinya sumudahon. Omas. Di gumorsing. Ale amang. Na morjaga-jaga. Di lapian. Si mangu ini la. Si mangu la. Kita lihat baris berikutnya. Ini ka sama pangolat artinya si mangulak. Si mangulak inon. Anak ni. Nah ini seperti tadi. Apakah ini su atau pu? Kalau anak ni apu atau anak ni asu, mana lebih pas di sini? Kemungkinan juga ini pu atau bisa jadi su. Anak ni, kita anggap asu, asu ni. Ini por si. Kita lihat baris berikutnya. Ini sulit saya baca di sini. Apa tulisannya di sini? Yang ini. Tadi di sana porsi. Biasanya kata porsi itu porsili. Nah ini. Ini nggak bisa saya baca. Apa? Karena terlalu mepet di sini sama tertutup. Yang bisa saya baca di sini. Ai na ripe ma mamuha. Ini seperti ha terhapus bagian depannya ya. Mamuha mahu mamuha mahu ale hamang ma. Kira-kira ini yang bisa saya baca di sini, tetapi ada yang meragukan di sini. Silakan Anda tuliskan komentar jika Anda paham. Ini apakah pu atau su? Seperti ini ya. Apakah ini su atau pu? Kalau a, kalau su, asu. Kalau pu, jadi apu. Tadi di baris awal juga ada ini. Ini. Kalau kita baca ini sebagai su, di su, di su, di su, di. Tapi kalau kita baca itu pu, di pu, di pu, di. Nah, jadi huruf seperti ini menurut Anda
apakah ini su atau pu? Jadi ada dua kali diulangi ini kata ini di bagian depan huruf ini ya, di bagian baris pertama sama di baris terakhir yang di sini. Baris kedua terakhir ya. Silakan Anda tuliskan di kolom komentar apa yang Anda pahami tentang pustaka halaman kedua ini. Kemungkinan saya tidak bisa baca atau tidak paham membacanya. Jika Anda tahu, jika Anda paham, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu di belajar membaca pustaka Siporo Khas halaman ketiga.